orang dah cakap bawa motor elelu kau degil. Hanan kau, kau lah player. Eh, baru 1.4 pun tak sampai lagi. Sebelah dia, cukup aku begini. Rakam. Di sebelah dia, cukup rakam. Aduh. Boleh tak, Dato' Sri? Panggil e-hailing punya company ni, Lala, Grab, Panda, semua ni, kami nak minimum satu order RM7. Setuju tak? Setuju tak? Sekarang berapa? Sekarang berapa? Sekarang dia makin turun Dato' Sri. RM7, RM6, RM5, RM4. Okey, bagi saya satu minggu, saya akan panggil semua e-hailing company. Saya akan jumpa di pejabat Perdana Menteri. Saya nak sampaikan pandangan saudara bahawa rate itu terlalu rendah. Okay, first sekali aku nak ucapkan terima kasih kepada PMX kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim, sebab peka dan mengambil berat tentang isu ni. Okay, sebenarnya isu ni tak baru tau. Benda ni dah lama. Sebab kebanyakannya yang buat e-hailing ataupun Grab, Runner, tak kisahlah, apa-apa yang melibatkan penghantaran menggunakan motor adalah daripada kawan-kawan aku, customer aku, followers aku. Dan aku memang selalu bertanya kat diorang, berapa pendapatan korang sehari? Yelah, sebab aku tengok ada juga yang masyuk, ada juga yang betul-betul susah. Macam video ni. Hello, Assalamualaikum. Aku Wan dari Pucuk Irara. Sekarang ni aku dah 2 minggu tau job macam ni tau. Pun tak tahu apa punca lah kan. Ingat aku pun dah nak habis. Duit poket aku pun tinggal berapa sen je. Sekarang ni aku rasa penat tu. Aku pun tak boleh lah. Okay, lepas aku gaji dan aku tengok dan aku jumpa, aku tanya diorang ni, ada segelintir yang kata dapat rate yang murah, RM4, RM5, tapi ada juga yang dapat RM20. Eh, diorang kata yang RM20 tu select, pilih kasih, ataupun senang cakap menggunakan orang dalam untuk kepentingan sendiri. So kepada yang lain-lain tu, yang dapat RM4, RM5 memang berkicap amat. Nak servis motor, tayar botak lagi, belum cerita lagi kalau siapa yang pakai motor tu stroke, nak kena beli tuti lagi, minyak makan lagi. So kebanyakannya daripada diorang ni dah healing sampai pagi dah, tapi tetap terbeban dengan hidup. Memanglah setiap orang ada ujian masing-masing. Tapi aku tak bilangnya sebab sistem tu ada yang select. Tak tahulah, itu yang aku dapat tahu. Dalam video ni, PMS kita kata dia minta masa seminggu untuk dia nak berbincang dengan syarikat e-hailing. So kita tunggu je lah keputusan dia. Tapi aku nak puji lagi sekali lah, terima kasih banyak-banyak kepada PMX sebab mengambil berat tentang isu ni dalam program dia Temu Anwar Selangor. Dan macam biasa, aku sebagai Menteri Pemotoran mendengar keluhan anda. Jangan lupa undi aku nanti walaupun aku tak bertanding. Aku nak minta korang share dan komen. Korang setuju tak hari Selasa ni aku nak belanja 100 orang isi minyak? InsyaAllah, Selangor jaga Selangor. Fly biru-biru.